Sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Pandansari Balikpapan jelang Ramadan 1444 Hijriah mulai mengalami kenaikan harga. Pedagang pasar menyatakan di antara kebutuhan pokok yang mengalami lonjakan harga adalah cabai lokal yang kini dijual dengan harga Rp90.000 per kilogram. Sedangkan cabai luar daerah dijual dengan harga Rp80.000 dari yang sebelumnya Rp65.000 per kilogram. Nah, dari harga sebelumnya berapa, Pak? Harga sebelumnya 65, sekarang 75 sampai 80. 75 sampai 80 itu cabai lokal aja atau? Kalau lokal lebih mahal. Kalau lokal di kisaran harga berapa, Pak? Kisaran 90-85. Oke. Kalau untuk tomat sendiri, Pak? Tomat nggak ada kenaikan. 10.000 ngecer. Kenaikan nggak, Pak? Bukan kenaikan. Tapi perubahan. Perubahan dari harga berapa ke harga berapa, Pak? Karena dari harga 10.000 ke 12.000. Oke. Itu perkiraan kenaikannya dari mulai kapan, Pak? Sudah sekitar sebulanan ini lah. Sebulanan ya. Terus ada apa? Daya beli dari masyarakatnya sendiri seperti apa komentarnya? Komentarnya kok mahal banget. Kok mahal banget. Naiknya jauh banget ya, Pak ya. Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan Hai Musri Umar menyatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak terhadap inflasi. Saat ini inflasi tertinggi berasal dari beras dan cabai rawit merah. Saat ini kontribusi terbesar terhadap inflasi daerah itu dipengaruhi oleh beras, kemudian cabai rawit merah, kemudian kretek ya, tapi yang kontribusi terhadap pangan itu hanya cabai dan beras. Badan Pusat Statistik menyebut inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga dalam waktu yang panjang yang diakibatkan oleh tidak seimbangnya arus uang dan barang. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.